agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas. Dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah. Kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat. Sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Anggaran ini dari berarti belum masuk APBN, Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk Pak. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Oh. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kita ada berapa simulasi, Pak? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, itu kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Ini namanya volunteer, bebas-bebas aja. Kalau namanya volunteer kan volunteer. Bapak, tapi kan ini salah satu output dari bidang kabinet, bukan Pak? Ini pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin, Pak? Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke, Pak. Ini evaluasi sementaranya apa, Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan, 10-15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat.